Contohnya seperti apa? Inilah Bu. Ada telur, ada ayam, sayuran, dan orang tuh suka-suka ya pakai nasi. Oh, gitu. Ya dong Bu. Benar saya ini Bu. Saya kasih makan apa sih Bu? Ini nah, kasih snack Super Mama, kasih sosis dan tenggo. Saya kasih minum dia es supaya udah 2 tahun masih pertumbuhannya enggak sehat. Terus berat badannya enggak naik-naik padahal sudah dikasih snack. Makin turun ibu. Saya periksa dulu lagi ya.
itu cara pencegahannya dimulai dari masa kehamilan. Waktu saya hamil tadi, Dok, saya tidak pernah ke posyandu. Ibu kemana? Yes, ikut bapaknya ke ladang. Terus lagi mancing. Waktu saya hamil Denny, saya suka makan mentah. Enak, Bu. Oh, begitu? Iya, Bu. Nanti kalau kamu lagi, jangan begitu ya. Supaya anak ibu tak seperti begini. Oh, iya. Itu kasihan anak mami. Iya, Ibu. Nah, cara pencegahan stunting itu dimulai dari masa kehamilan. Rajin pergi posyandu, dibiasakan hidup bersih, cuci tangan sebelum makan, rajin mandi ya, makan makanan yang bersih. Seperti ikut ya ibu-ibu, ikut lupa semua sambil olahraga. Makanan yang bergizi juga, seperti tadi itu telur, hati ayam, buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah itu rajin pergi ke posyandu. Ya, setelah itu harus periksa kesehatan ke dokter. Seperti saya bilang, bukannya pergi posyandu ya, pergi periksa kesehatan. Mengerti tak ibu-ibu? Dulunya sampai di sini kita tutup, kita pulang ya. Waktu tinggal 3 menit lagi. Oke, terima kasih. Nah, sudah jelas ibu-ibu drama yang sudah kita saksikan bersama. Nah, dimulai dari masa kehamilan, kita biasakan bersih, makan makanan yang bergizi, antaranya hati ayam, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ya ibu-ibu, nah, dan setelah melahirkan diwajibkan menyusui ASI eksklusif selama 6 bulan dan pendamping ASI sampai 2 tahun dan jangan lupa ya rutin ikut posyandu setiap bulannya. Ya ibu-ibu, demikianlah drama yang kami tampilkan dengan pesan Yel-Yel. Di sini, Santi, di sana.